Oleh sebagian peneliti kepurbakalaan, kawasan di sekitar Kuala Pancu digambarkan sebagai Atlantisnya Aceh. Menyaksikan bekas-bekas kehidupan masa kuno yang direndam genangan pasang laut, pikiran terpancing untuk membayangkan situasi kawasan ini ketika masih dipadati hunian dan terisi oleh kehidupan yang dinamis. Bencana tsunami 2004 menelan daratan Gampong Lambaro Nejit, Lampaga, Lam Gurun dan Lam Bada, mengubah sebagian besar wilayah mukim Lampaga di Kecamatan Pekan Bada, Aceh Besar menjadi area pasang surut laut. Gelombang besar itu juga membongkar lapisan tanah yang mendeposit puing dari masa-masa yang lebih silam. Dalam masa Kerajaan Aceh, ini adalah wilayah 6 mukim, Sagi 25 mukim. Kuala Pancu disebut pula dengan Kuala Nejit atau Kuala Nejit Pancu. Nejit diasumsikan berasal dari kata najet dalam bahasa Aceh yang berarti dapat. Ada pula yang menulisnya dengan nerjit. Beberapa sumber lain menyebutnya Najiah dan Nariji. Najiah dalam bahasa Arab berarti yang selamat. Menurut sebuah peta, Najiah adalah nama kampung di selatan Kuala. Sedangkan Nariji boleh jadi berasal dari Narajil yang dalam bahasa Arab berarti pohon kelapa. Kuala Pancu adalah salah satu dari 4 kuala di mana pernah terdapat dermaga-dermaga Bandar Aceh Darussalam. Lainnya adalah Kuala Cangkoi,
Kuala Aceh, Kuala Gigil, dan Kuala Lumpur. Kuala Panchu adalah yang terbarat dan terletak di sebuah tanjung yang membawa nama yang sama, iaitu Ujung Panchu. Sebuah tanjung yang menganjur ke Teluk Aceh dan terletak di sisi timur Tanjung Aceh yang dikenal dengan Ujung Masam Muka. Panchu, menurut sebagian peneliti, mengacu kepada sebuah toponimi kuno yang sangat terkenal, iaitu Fansuar. Tapi keyakinan lain mengusulkan Panchu sebagai peralihan bunyi dari kata Pashua yang berarti angin barat dalam bahasa Hindi. Ujung Panchu atas dasar tersebut bermakna tanjung di mana angin barat atau angin musim barat bertiup menerpa daratan Bandar Aceh. Sebuah toponimi kuno yang masih melekat untuk kawasan ini adalah Indrapurwa. Sulaiman Al-Mahri menyebutkan sebuah bandar di Sumatera bernama Indrapurwa. Dalam Al-Minhaj Al-Fakhir yang ditulisnya pada tahun 917 Hijriah atau 1511 Masehi, ia menerangkan bahwa bandar ini tidak lagi terkenal di zamannya, tetapi sangat terkenal di masa lampau. Struktur masjid tua yang membawa nama Indrapurwa masih dapat disaksikan sampai setelah bencana tsunami 2004 di Gampong Lampaga. Bekas struktur masjid lainnya juga masih dapat ditemukan di area pasang surut Gampong Lampaga, iaitu Masjid Kruang. Dalam peta yang dibuat di penghujung abad ke-19, tampak masjid ini terletak tidak jauh dari sebuah jembatan yang menghubungkan Lampaga dan Lambaru.
Kini, lewat puing-puing yang tersisa dari masa lalunya, kawasan Kuala Panju menyajikan sepotong gambar kehidupan masa lampau yang telah sirna. Sepotong gambar yang di sisi belakangnya tetap saja membawa pesan bahwa segala sesuatu di atas dunia pasti musnah, dan kekallah zat Tuhanmu yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan.